Pemuda LDII Jawa Timur menjadi relawan dalam perhelatan Satu Abad Harlah NU pada Selasa 7 Februari 2023 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mereka membagikan 500 karton atau setara 12.000 botol air mineral kepada para peserta. Wakil Ketua Pemuda LDII Jawa Timur, Gerik Sahuri mengatakan pihaknya membagikan air mineral di beberapa titik. Para relawan pemuda LDII juga membersihkan sampah di jalanan sekitar area stadion. Semoga dalam pelaksanaan acara mulai dari kemarin hari Senin malam sampai sekarang hari Selasa ini, semoga perjalanannya Allah memberikan aman, lancar, dan juga barokah. Para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mengapresiasi kontribusi LDII pada acara Harlah NU tersebut. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima sama Allah. Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Kyai Haji Amrozi Konawi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyebutkan bahwa pembagian air mineral kepada peserta merupakan bentuk dukungan LDII terhadap resepsi puncak acara Seabad NU. Kami dari LDII akan mengambil hikmah besar dari satu abad ini, paling tidak bisa untuk sebagai relaksasi kita, bahwa kita mengambil momen satu abad ini, peran LDII ke depan, ya paling tidak nanti ikut bareng-bareng dengan Nahdlatul Ulama. Saya kira demikian itu. Amrozi berharap dengan pencapaian Seabad NU memberi subasi bagi kemajuan bangsa, terutama demi terciptanya kerukunan dan kerjasama antar ormas untuk membangun bangsa.